Oke guys, ini adalah kelanjutan dari video kemarin di mana kita sudah sampai XYZ Summon. Jadi kita tinggal Pendulum dan Link Summon aja lagi. Oke. Langsung saja kita mulai. Start. Waktunya melakukan Pendulum Summon. Jadi kalau ingin melakukan Pendulum Summon, yang perlu diperhatikan adalah jumlah scan yang berupa diamond atau berlian di sisi kiri dan kanan dari kartu monster. Ini aku baru saja men-set Otis Pendulum Dragon yang berjumlah 4 scale, dan yang satunya lagi Time Gazer Magician dimana scale-nya berjumlah 8. Jadi aku dapat men Pendulum Summon dari level 4 sampai 8 level. Jadi aku akan summon Otis Dragon dan Pyromapal. Langsung saja Pendulum Summon. Keunggulan dari Pendulum Summon ini bisa melakukan special summon dengan jumlah scale yang terdapat di Pendulum Scan. Kenapa OTS-nya hancur? Karena kalau sudah dipasang ke Pendulum Set, kemampuannya aktif juga ya, otomatis, dan bisa mendraw satu kartu Pendulum. Kartu yang Pendulum hancur akan masuk ke zona extra deck. Langsung saja Stargazer Magician kita masukkan ke Pendulum set dan melakukan sekali lagi Pendulum Summon. Dan yang kita pilih adalah Hot Ice Pendulum Dragon sama Farfomal Friendly Doggy. Salah. Sword Piercing. Thank you.
Langsung saja take position random dragon. Performa sword fishingnya take position juga. Performa friendly dokenya take position. Aktifkan kemampuannya. Performa shape snake attack position. Aktifkan kemampuannya. Kita lanjut ke link summon. Link summon ini aku kurang paham ya guys. Thank you.
Oke guys, segitu aja dulunya. Terima kasih yang sudah mau menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.